Assalamualaikum pemirsa. Oke, kali ini saya sedang memperbaiki sebuah remote STB dengan kerusakan kata pemiliknya ini powernya yang tidak berfungsi. Sementara untuk tombol-tombol lain berfungsi semua. Oke, kita coba dengan menggunakan remote tester. Ya, berfungsi semua tombolnya. Kecuali yang tombol power, ini tidak berfungsi sama sekali. Oke, langsung kita bongkar remote-nya. Ini kalau sudah terbiasa menggunakan kuku saja bisa ya. Namun untuk yang belum terbiasa lebih baik menggunakan pisau stainless. Kalau remote STB ini lumayan mudah kita buka. Oke, ini bagian dalamnya. Dan kita lihat di sini sudah kotor ya. Untuk jalur karbonnya ini banyak yang kotor. Namun yang kotornya paling parah ini adalah di tombol power ini. Di jalur karbon tombol powernya. Oke, untuk kerusakan seperti itu biasanya yang rusak kalau tidak keypadnya ya jalurnya ini ya. Tapi kalau dalam kasus ini yang rusak ini ya. Karena sangat kotor, kita saksikan. Untuk keypad ini masih bagus karena remote belum lama. Dan cara mengatasinya, kita bersihkan menggunakan thinner. Kita gunakan kuas. Seperti ini kaku ya kuasnya ya. Jangan kuas yang panjang. Kalau kuasnya masih panjang, kita potong seperti ini. Oke, kita gosok dengan thinner seperti ini. Sampai kotoran di jalur ini hilang ya, kotorannya ya. Ini sangat kotor. Nanti kita gosok sampai terlihat jalurnya. Ya, sudah lumayan bersih. Kita lihat. Kita saksikan di sini jalur sudah terlihat ya. Tidak seperti tadi. Kita biarkan sampai kering. Atau kalau tidak sabar menunggu, kita gunakan blower. Oke, sudah kering. Langsung saja kita coba. Langsung saja kita coba untuk tombol powernya ya, yang tadinya tidak berfungsi setelah kita bersihkan menggunakan thinner. Oke, sudah berfungsi. Oke, cukup sekian video saya untuk kali ini. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.